Ditolak warga, Rohingya kini diisolasi di pulau tanpa penghuni. Sebanyak 157 pengungsi Rohingya terpaksa diisolasi di pulau tak berpenghuni. Hingga saat ini lokasi khusus untuk mereka belum diketahui. Padahal izin pemberian tempat pengungsi 157 warga Rohingya di desa Karanggading, Labuhan Deli, Sumatera Utara berakhir pada Minggu 14 Januari 2024. Namun hingga Rabu 17 Januari 2024 malam, para pengungsi masih berada di desa Karanggading. Relokasi Rohingya tersendat akibat protes warga yang menolak lokasi desa mereka menjadi kamp pengungsian. Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kota Medan, Sarsaralos Sifakar mengaku, masih berkoordinasi dengan Pemkab Deli Serdang, Pemprov Sumut, IOM, dan UNHCR untuk menentukan lokasi pengungsi Rohingya. Karena belum diputuskan untuk sementara ini, para pengungsi tetap tinggal di desa Karanggading. Jadi sampai saat ini belum ada tempat, jadi di situ dulu, ujar Sarsaralos saat dihubungi Kompas.com melalui telepon seluler. Sementara itu, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Karanggading, Ponimin, berharap para pengungsi Rohingya segera direlokasi. Sudah banyak warga yang menyampaikan keluh kesah kepada pihak desa. Kita juga mengantisipasi kemauan masyarakat kalau semakin lama nanti ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, katanya. Puasa satu hari. Puasa satu hari. Puasa selama ya lah. Ini dari